Halo. Jumpa lagi. Ya, kali ini bahas apa? Bahas kegiatan yang ya racet toh orangmu tuh. Ya di sini kan bahas tentang yo Nokenas Jupiter. Ini Nokenas standar ya. Nokenas standar. Biasanya nanti untuk mencari durasi baru atau buka tutup klubnya agar performa mesin jadi naik, biasanya nanti dipapas. Cuman nah, kali ini karena sesuai permintaan konsumen memakai Noken As mentah. Nah ini yang ini udah bahannya. Tadinya ini panjang pakai Nokenas mobil, cuman udah kami bubut. Dimensinya seperti ini. Nanti pada sini dikasih adaptor ya. Knobnya jadi pakai mentah itu lebih besar, nanti bisa dibubut, dicari durasi sepuasnya nanti. Nah, untuk langkah selanjutnya setelah proses pembubutan, aduh malah jatuh. Sorry. Setelah pembubutan di bagian ini untuk gap akan dibuat profil Noken As dulu. Nanti dibubut jadinya seperti ini. Ini baru profilnya, jadi belum jadi, masih mencari nanti karena aslinya ini ya 26 mm, sedangkan kalau yang udah dibubut ini 28 ya. Ini baru dibikin profilnya. Nanti mungkin bisa ketemu di istilahnya lift seperti standar. Cuman nanti profil Nokenas buka tutupnya lebih lebar. Jadi yang ini nanti disesuaikan dengan kondisi head, menyesuaikan kondisi head, kondisi pelatu. Jadi nggak asal mapas ya, kalau cuman langsung papas saja nanti hasilnya kurang, karena nanti noken ini jika kita buat di mesin bubut, nanti ketika kita dial di mesin sendiri biasanya meleset ya, harus dibikin ulang lagi, disesuaikan biar nanti hasilnya optimal dan memuaskan. Karena apa ya, kondisi setiap head nanti ya mempengaruhi. Nah, contoh seperti ini, nanti headnya ini nanti untuk CC yang antara sampai 200 CC nanti ya, itu menyesuaikan ya, seperti itu. Sekian dulu.
ini adaptornya, disesuaikan ya nanti ya. Nah, seperti itu tadi penjelasan yang ramu tuh tur ora saru.